Pengurus Masjid Al-Jihad Banjarmasin Kalimantan Selatan melakukan prosesi penyembelihan sebanyak 80 sapi kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini dengan hanya menghadirkan para petugas dan pekurban. Dalam pendistribusian daging kurban dilakukan kepada para pekurban untuk dibagikan ke tetangga demi menghindari kerumunan di tengah pandemi. Kita sistem distribusi daging kurban, yang pertama kita pendistribusinya lewat para pekurban. Jadi mereka dapat 10 kantong untuk didistribusikan ke jiran tetangga. Kemudian untuk lingkungan itu kita melalui perwakilan RT dan lain sebagainya. Itu yang melalui proposal, ada lembaga-lembaga yang terkait, itu juga ada perwakilan-perwakilan, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan masyarakat. Di masjid ini dalam proses penyembelihan, para petugas tak lagi merebahkan hewan kurban secara manual, melainkan menggunakan alat perbah yang telah digunakan sejak tahun 2019. Menggunakan alat tersebut, sapi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam alat perbah sehingga tak lagi kesulitan untuk merebahkannya dan kemudian disembelih. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin.